ini adalah kehamilan pada sekitar minggu ke-11 dengan kondisi janin dicurigai ada suatu kondisi trisomi 21 atau mengarah ke arah Down syndrome. Perhatikan bagian tubuhnya seolah-olah bengkak terisi oleh cairan menyerupai kulit yang melembung, jadi kayak hidrox, istilahnya hidrofetalis. Dimana karakteristik hidrofetalis itu terjadi biasanya pada kelainan genetika trisomi 21 atau trisomi atau monosomi X atau Turner syndrome. Janin masih terlihat dengan detak jantung yang normal. Beberapa kondisi kelainan di mana jantung masih berfungsi, biasanya jantungnya ada kelainan seperti kebocoran jantung. Andai memang tidak berhubungan dengan Down syndrome, masanya ini kondisi yang sudah cukup berat. Jadi kalau bayi sudah dari awal 11 minggu sudah hidrox, umumnya bayi ini tidak akan bertahan mendekati minggu ke-25 karena kompensasi dari pompa jantungnya akan sedemikian berat. Jadi ciri-ciri kondisi Down syndrome itu yang bisa kita lihat dari penebalan dari tengkuknya yang tebal, kemudian menyerupai septa-septa kistik di lehernya. Tadi yang kita lihat itu jadi kulit tengkuknya gelambir, tebal sekali. Kita pakai batasan 2,5 mili, ini sudah tanpa perlu kita ukur sudah terlihat tebal sekali. Juga bagian kulit di perut, di kepala, seolah-olah ada cairan di sekujur tubuhnya. Nah, ini di sekeliling tubuhnya itu kulitnya sudah terangkat dari otot tubuhnya ya, jadi seperti ada celah terisi air mengelilingi semua sekujur tubuh. Kita harus memastikan dengan suatu pemeriksaan genetik apakah kelainan ini berhubungan dengan genetik atau memang dia tidak berdiri sendiri, tidak berhubungan dengan genetik. Kita anjurkan pemeriksaan NIPT atau non-invasive prenatal test yang sekarang sudah cukup umum bisa dilakukan pada kehamilan di atas 8 minggu. Dan kita paling tidak bisa mendapatkan bukti bahwa genetika dari janin ini mengarah suatu kelainan Down syndrome atau trisomi 21 atau kelainan lain. Ini kelaminnya sudah terlihat, jenis kelaminnya laki-laki. Jadi ini kehamilan pertama pada seorang ibu di mana tidak ada kondisi-kondisi yang menjadi faktor pemberat menuju risiko terjadinya Down syndrome. Kita ketahui mulai dari usia ibu, biasanya pada usia ibu hamil di atas 35 tahun, dan usia ibu ini masih di bawah 35 tahun, ini anak pertama, kehamilan pertama, tapi ya tidak bisa selalu berhubungan dengan semua teori-teori tersebut. Jadi kondisi janin ini kemungkinan memang kelainan mengarah ke suatu kelainan genetik tanpa berkaitan dengan risiko faktor usia ibu dan kondisi lainnya. Ya, kita edukasi pada kedua orang tua dan apa itu kasus Down syndrome, ya kita bisa membuka pada download pada diunduh pada internet, banyak sekali kasus-kasus tersebut. Ini kita melihat struktur otak. Nah, ini kita coba lihat lapisan-lapisan di dalam otak.
Jadi perhatikan itu kulit di kepala saja sudah terlihat terangkat ya, dari lapisan yang menempel. Jadi itulah kasus nuchal thickness, nuchal edema yang tebal sekali. Ini bagian otak. Nah, ini bagian tubuhnya. Lihat kulitnya di sekujur tubuh itu sudah terisi cairan ya. Ini hydrox fetalis. Saya coba melihat bagian telinga, di mana ada kecurigaan low ear set position, yaitu telinga yang posisinya di bawah sudut. Kalau kita tarik garis lurus seperti kita memakai kacamata ya, maka sudut telinga itu, posisi telinga ada di bawah yang melorot. Karakteristik dari kasus Down syndrome seperti tersebut halnya di atas. Hanya memang karakteristik yang paling utama yang tadi kita temukan, yaitu kulitnya yang tebal, kemudian badannya yang sudah membengkak ya. Jadi apabila tidak berkaitan dengan suatu sindrom Down, umumnya karena kebocoran dari jantung, jantungnya rusak. Ini masih 11 minggu, sangat-sangat awal, tapi sudah menimbulkan kecurigaan adanya kelainan tersebut. Tadi saya mencoba mencari tulang hidung, agak sulit karena memang masih cukup awal ya. Tapi bisa kita lihat tulang hidungnya hipoplastik kecil. Ini kita lihat kembali keseluruhan postur tubuh janin yang terlihat hydrox. Jadi tubuhnya itu membengkak, membengkak terisi cairan. Nah, ini keseluruhan tubuh janin ya. Janin dengan kondisi hydrox fetalis mengarah suatu kecurigaan trisomi 21 atau Down syndrome. Dan tidak bisa kita rubah kondisi tersebut. Kelainan genetik tidak bisa dirubah karena sudah terjadi, dan janin ini kalau benar membawa kelainan genetik ya, dia sudah menetap. Tinggal apabila ada kasus-kasus trisomi 21 atau Down syndrome, itu ada yang bisa hidup bertahan, bahkan ada yang sampai usia dewasa. Dengan segala keterbatasannya, ya kita harus mengedukasi orang tua. Mereka sudah jelas, mereka bisa menentukan kedepannya. Nah, ini yang kita lihat tengkuknya tebal sekali. Dengan kondisi janin ini masih detak jantungnya normal. Ya, jadi di suatu kondisi penebalan tengkuk yang sangat tebal, juga badan bayinya hydrox. Kasus-kasus seperti ini sering saya temukan dalam pemeriksaan sehari-hari, rujukan, karena banyak yang dirujuk pada pemeriksaan untuk melakukan screening, dan kadang terdiagnos tanpa sengaja ya, karena kita tidak tahu menahu kasusnya. Tiba-tiba pasien datang dari mana saja ya, kadang ditemukan suatu kondisi kayak seperti ini ya. Ini yang kita coba mencari daerah tengkuknya. Ini tengkuknya sangat tebal, kulit kepalanya ya, namanya higroma cystic, menyerupai septa cystic. Jadi higrom itu leher, kistik, jadi kistik, kista-kista di belakang leher, menyerupai kulit yang tebal sekali, gelambir naik seperti ini. Jadi ya, prognosisnya buruk. Kadang-kadang dengan prognosis sudah bayi hydrox ini, kadang dia tidak bertahan pada sekitar bulan kelima. Dan jika dia memang bertahan ya, kita temukan kondisi Down syndrome, ya kita sudah tahu dari awal. Kita edukasi orang tuanya, mereka ya bersiap untuk mengasuh kondisi janin seperti itu.